Bersyukur dan berterima kasih. Itu luahan segelintir peniaga kecil terhadap keputusan kerajaan untuk tidak mengambil tindakan kepada mereka yang menggunakan minyak masak paket. Keprihatinan Perdana Menteri terhadap golongan ini disambut baik oleh keluarga Malaysia dalam mendepani cabaran masa kini. Saya setuju dengan pendapat apa yang kerajaan benarkan untuk kita orang sebagai peniaga kecil untuk menggunakan minyak subsidi ini. Memandangkan harga minyak botol terlalu tinggi dan rasa kita orang tak mampu untuk dari segi kos yang pendapatan yang rendah macam ni. Kita orang peniaga kecil pun berapa je kita orang punya income. So harian kita pun tak banyak macam peniaga-peniaga besar. So peniaga tepi jalan macam kami ni menggunakan minyak subsidi ni rasanya sangat berbaloi lah. Sebagai peniaga kecil ni kita puas hati lah. Maksudnya kita bersyukur lah kalau kerajaan tak ambil tindakan dekat peniaga-peniaga kecil seperti kita ni. Sebabnya harga minyak minyak yang botol tu sekarang ni dah dua kali ganda mahal dia. Jadi kalau pihak kerajaan tak ambil tindakan dekat peniaga-peniaga kecil untuk guna minyak paket ni, kita rasa macam baguslah macam tu. Ambil tindakan dekat orang yang seludup minyak ni ke negara luar aje. Alhamdulillah lah kalau PM tak ambil tindakan untuk kami guna minyak paket ni, alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangatlah. Yalah, minyak paket paling murah yang untuk kami guna. Kalau minyak botol tu masya-Allah lah, memang tak boleh tahan dalam kami.